Assalamualaikum ibu-ibu semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel kami, Bu. Baiklah, Bu, sebelum mulai kerja, Bu, mari kita biasakan mencuci tangan dengan sabun ya, Bu. Dalam kondisi sekarang ini kita harus selalu bersih rumah maupun tangan kita harus selalu dicuci dengan sabun ya, Bu. Baiklah, Bu, saya akan membagikan resep oseng timun sama bakso plus telur ya, Bu. Bahan-bahannya, Bu, timun 3 biji, telur 3 yang sudah saya gosok lepas, bakso 10 biji yang sudah saya iris tipis-tipis, minyak bawang putih, minyak wijen 5 sendok nanti untuk gongsengnya, merica bubuk, kaldu ayam atau roiko atau apa yang sesuka ibu, bawang putih, garam, Bu. Pertama kita nyalakan kompor, lalu kita masukkan minyak wijennya untuk menumis bawang putihnya. Tunggu sebentar ya, Bu, agak panas, lalu kita masukkan bawang putihnya ya, Bu. Setelah minyaknya agak panas, kita masukkan bawang putih, kita oseng sampai bau harum. Setelah bawang putihnya agak kuning-kuning dikit, kita masukkan baksonya, Bu. Lalu kita oseng. Setelah itu langsung kita masukkan ke timun. Kita oseng dengan api besar, Bu, ya. Nanti setelah layu baru kita masukkan bumbunya. Oseng begini pakai api yang besar, Bu. Jadi rasanya itu enggak ini, Bu. Kita oseng begini, Bu, ya, dengan api besar, Bu. Kalau masak tumis itu saya tuh pakai api yang besar, Bu. Biar cepat jadi ini. Sayurannya itu tetap bagus warnanya. Setelah ketimunnya layu, kita masukkan bumbunya, Bu. Tinggal yang terakhir nanti kita masukkan bawang putihnya, minyak bawang putih. Bu, coba deh, Bu, coba kalau masak minyak pakai minyak bawang putih itu rasanya beda, Bu. Terus kita campur lagi, Bu, ya, begini. Setelah timunnya matang, bumbunya udah tercampur, kita masukkan telurnya, Bu, ya. Baunya harum sekali, Bu, karena saya pakai minyak wijen. Minyak wijen resepnya, cara bikinnya bisa dilihat di video saya ada, Bu, yang udah saya upload di Kike. Setelah telurnya setengah matang, kita balik ke sini, Bu. Harum sekali, Bu, baunya. Ibu-ibu yang di Karachi khususnya, monggo mampir, monggo mampir. Ini, Bu, sisa ini selanjutnya kita campur begini, Bu. Nih, baunya harum sekali. Setelah telurnya matang semuanya udah tercampur dengan bagus, Bu, ini yang terakhir minyak bawang putih. Cara bikinnya juga ada, Bu, ya, di video saya yang udah saya upload. Ini untuk menambah keharuman dan rasanya mantap, Bu. Coba deh, Ibu, coba. Begini, Bu, langsung apinya kita matikan, Bu, ya. Ini, Bu, hasilnya, Bu, baunya harum, rasanya juga mantap, Bu, ini. Dan ketimunnya warnanya nggak berubah, Bu, ini. Karena minyak wijen dan minyak bawangnya itu menambah aroma, Bu. Ini, Bu, hasilnya, Bu. Silahkan dicoba ya, Bu, ya. Apabila Ibu suka dengan video kami, silahkan like, comment, share, subscribe my channel ya, Bu. And click the bell icon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.